Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi PS4 yang tidak mengeluarkan suara, baik itu ke TV, ke speaker, atau mungkin ke handsfree yang ditancap atau headset yang ditancap ke stick kita lah ya. Dan langsung saja di sini kita buka setting di sini, kita klik setting dan kita ke devices dan audio devices, dan di sini ada input device. Dan kalau misalnya kalian pakai headset atau handsfree yang kalian tancepin ke sticknya, kalian pilih aja yang headphone to stick apalah itu, pokoknya ya kalian pilih aja yang itu, jangan pilih yang non. Tapi di PS4 ini kalau misalnya kalian colokin headset atau handsfree-nya itu udah otomatis ganti ke headset itulah ya. Pokoknya tulisannya tuh headset apa gitu ya, saya lupa lah ya. Nah bang, kan saya udah pilih itu tapi kok masih tetap nggak keluar suaranya. Nah kemungkinan itu ada di output to headphones-nya atau headset-nya lah ya. Jadi output ini berfungsi untuk mengeluarkan suaranya gitu kan. Kalau misalnya kalian outputnya dipilih chat doang, ya nanti nggak akan keluar suara game, suara sistem, atau suara untuk milih game, atau suara, pokoknya kalau kayak suara-suara milih setting kayak gini lah ya, itu nggak akan kedengeran kalau misalnya kalian pilih chat doang. Dan caranya gimana bang ya, kalian tinggal ganti aja ke all audio. Nah karena di sini handsfree saya nggak dicolokin ke stick, saya sebenarnya dicolokin sih, cuman karena saya bermain pakai remote play jadi ya nggak bisa diganti. Tapi kalau misalnya kalian main di PS4 dan kalian nggak pakai remote play dan sticknya udah ditancepin ke sticknya, nanti ini bisa diubah ya. Dan ini pokoknya kalian kalau misalnya ini nggak bisa diubah, kalian harus ganti dulu input sama outputnya ya. Kalau misalnya inputnya udah diganti, outputnya akan otomatis. Setelah itu diganti call audio, dan ini sebenarnya nggak penting sih yang bawah ini, dan setelah itu niscaya suaranya akan keluar lagi. Jadi cukup segitu doang tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Rey dari Tutorial Berkasihat, dan thanks for watching. Bye bye.